ketemu lagi. Oke, kali ini Yoi akan membagikan tip buat farming ya guys. Tentunya ada rute-rutenya. Oke, di sini tuh sebelum kalian farming itu sebaiknya itu persiapkan dulu buff guys. Seperti makanan, kecepatan gathering, sama tahan panas kan. Oke, kita langsung saja ya guys. Nah, untuk tempat pertama itu di sini guys. Nah, di sini tuh kalian akan mudah mencari plant fiber, kayu, sama daging, guys. Kalian itu tinggal muterin danaunya aja, guys. Nah, di sini tuh kalian bisa mudah mendapatkan ketiga bahan tersebut, guys. Oke, kita langsung saja menuju ke tempat ketiganya, guys. Nah, di sini tuh kalian langsung teleport ke stasiun ya guys. Yang Yui tanda ini tuh sama merah-merah itu jalur guys. Dan kalian langsung ke stasiun. Terus kalian itu di setiap jalan ini itu ada batu guys. Batu ya, bahan-bahan batu gitu kan. Nah, itu kalian bisa langsung ke kiri. Yang Yui tanda ini tuh garis merah yang bagian kiri itu guys. Itu kalian langsung menuju ke tempat farming selanjutnya guys. Di situ yang tempat farming terakhir itu ada bahan-bahan daging guys. Oke, kita langsung menuju ke tempat farming ketiga guys. Nah, di sini guys. Di sini tuh kebanyakan itu plant fiber sama kayu guys. Nah, karena jaraknya deket-deket kan, jadi itu ya lebih mudah sih guys buat farming kalian. Nah, selanjutnya itu farming, tempat farming terakhir ya. Oke, sebelum melanjut, hai guys, kalian mau top up tapi takut kemahalan, butuh joki PVP dan PVE? Tenang aja, ada Tasa Store. Di Tasa Store, kami menyediakan segala jenis top up game dan joki yang murah dan terpercaya. Kalau ada yang bikin hemat, kenapa enggak? Ayo berbelanja di Tasa Store. Hemat, legal, aman, dan terpercaya. Oke, di sini Yui sudah berada di tempat farming terakhir, guys. Nah, di sini tuh kalian bisa mudah mendapatkan daging-daging, guys. Oke, gitu aja ya, guys, untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Thank you.